Kalau di sana itu pas lawan Jepara lah. Itu kita kan dari luar itu kan dapat momen main penuh itu kan berat kan. Itulah risiko pemain bola kan. Kita kalau udah terjun di sana itu kan main dapat inti itu kan sulitnya minta ampun. Pas kebetulan itu di sana itu manajemennya pelatihnya waktu itu Pak Danur nggak salah tuh. Danur Windu. Iya. Suruh main. Kalau di sana itu kayak enaknya ini pengurusnya itu. Pemain terbaiknya itu ada tiap pertandingan. Misalnya kan lawan ini di kalau tuan rumah ya pemain terbaiknya siapa itu dapat hadiah tuh souvenir dari panitia. Jadi pas Jepara itulah kita mulai dapat tempat tuh di Jepara lawan Jepara. Itu masih di Bontang ya? Oh, PKT Bontang ya. PKT Bontang ya. Di sana itu dapat kita menang di kandang. Dipilihlah pemain di pas main satu hari itu kita ditunjuk pemain terbaiknya walaupun kita baru-baru gabung itu tuh. Itulah momen momen pas di perantauan lah kan, momen-momen waduh dihargai lah. Itulah yang susah lupanya tuh. Walaupun cendera matanya nggak terlalu kalau dihitung materi nggak seberapa, seberapa lah. Cuma penghargaan untuk buat kita itu pemain sungguh luar biasa lah. Kalau PKT memang luar biasa lah. Makanya banyak pemain di sana, maaf-maaf ngomong ya. Ada yang 14 tahun, ada 10 tahun, betah di sana. Kalau pemain PKT ya. Momen paling apa ya? Tidak enak juga untuk menjawab. Momen paling tidak menakan selama berkarir itu kapan itu? Paling menyedihkan itu kapan? Sempat vakum. Maksudnya sempat vakum? Vakum. Tahun? Tahun 95 pas kita kan waktu peralihan senior Semen Padang kita kan pertama di orang ini perubahan kita dibawa bertiga Agus Rianto dari pertama jadi junior Junedi Darmis kita dibawa ke Ragunan pemain mudanya kan di pas pelatihnya Pak Edi Santoso. Dikira kita ada momen gak enak. Maksudnya kayak gini apa kita yakin udah masuk tim tahu-tahu enggak paham enggak kita kan dibawa nih senior pemain yang seniornya udah dibuang nih rombongan yang senior ini bawa ke Jakarta pemain yang tinggal kita dibawa dari pertamanya tiga orang. Pelatihnya Pak Sprento, asistennya. Jadi pas pergi ke Jakarta itu rasanya udah masuk tim. Udah gini ya. Wow, udah setelah Semen Padang ini kan, senior ini kan. Iya. Tahu-tahu 3 minggu di sana, udah masuk anak buah Pedi lah. Dibilang kita masih hijau, kecewanya di sana. Dipulangkan, cuma Pak Presanto ngomong kau balik ke Pratama lagi, kita enggak. Kita pulang kampung, enggak mau lagi ini main bola. Kan sempat drop ya? Drop. Enggak main bola lagi, enggak mau lagi main bola. Diajak orang kampung bola enggak? Mungkin waktu itu sepatu bola udah dibuang ya? Buang. Udah enggak usah main bola lagi udah. Bantu orang tua aja kerja. Nggak ada lagi tuh namanya main bola, peduli amat main bola. Sampai segitu dulu kan? Iya, sampai segitu. Bola-bola. Jadi, 4 bulan nggak ada 5 bulan. Diajak, kacau. Sampai orang tua bingung lihat gitu tuh. Diajak orang main bola antara itu nggak mau, latihan depan rumah nggak mau. Pokoknya nggak peduli lagi main bola itu, gara-gara drop gitu kan. Karena harapan kita salah satunya dalam mindset kita kan kita di Pratama itu kan Semen Padang. Iya. Tak tahu kita dipulangkan dengan alasan yang nggak enaknya hijau, masih hijau. Dalam hati kita wajar lah kita hijau, kita dari junior kan.
nggak mungkin kita langsung jadi, proses kita kan masih dalam prinsip, dalam mati ya. Nggak mungkin kita lebih hebat dari pemain yang udah jadi kan. Yang masuk itu cuma Agus. Agus Rento. Duanya kita pulang. Nggak mau lagi main tuh. Pulang kampung. Pulang kampung, suruh balik nggak mau. Sepatu dibuang. Itu buang. Yang kesalnya, anak-anak yang tinggal di Pratama, itu yang masuk tahun besok. Selamat kita itu apa? Karena ke pagi kita bantu orang tua, kita baca koran. Baca koran pagi itu kan, pulang pagi. Baca koran. Orang tua kerjanya apa sudah? Jualan. Jualan. Buka warung kan, buka kedai itu. Bantu orang tua lah, buka itu aja tuh. Begadang nih, belum tidur, buka dulu, baca koran. Nah, di sana itulah bulan kelima itu nggak salah itu. Masuk nama pemain yang dipanggil untuk Perwil. Lihat, ada nama Satria Ferry dari Agam. Bilangnya sama ayah, orang tua. Ya, panggil lagi, udah aku berangkat. Berapa biaya kasih gitu. Nah, itu baru main bola lagi. Pak John ya? Itu pun seleksi, kita nggak ikut seleksi. Berarti Pak John punya penilaian, ini anak luar biasa ya? Nggak tahu lah kita tuh. Cuma waktu itu yang herannya kita, oh, kan seleksi nih 3 hari, pemain banyak tuh seluruh Sumbar. Kita bawa bola jatuh. Lari jatuh. Nggak pernah latihan. Ya. Terus dipanggilnya. Eh, sini oh. Awak pun nggak kenal sama pelatih kan waktu itu kan? Panggil. Kau selama seleksi jogging aja. Oh, pemulihan kondisi fisik deh. Iya. Jadi kita kalau orang seleksi itu kau bakal nggak masuk tuh. Orang seleksi kita jogging. Iya. Suruh jogging terus. Malah kita di Persada tuh sempat 6 tahun tinggal. Nggak boleh pulang sama dia. Nggak boleh pulang sama dia. Berarti udah sempat jatuh, sempat down, momen udah bangkit kembali, peran Pak John. Peran Pak John. Berarti boleh disimpulkan kalau siapa orang yang paling berpengaruh dalam karir Pak John? Oh, dua mungkin. Pelatih kampung. Namanya? Yulis Dam. Pak John. Pak John. Tuh. Dia cerita, terakhir-terakhir itu dia cerita, rupanya dia udah pantau waktu di Semen Padang waktu itu pertama, dia pernah pelatih fisik rupanya, kita nggak tahu. Waktu dia sama siapa tuh, nggak salah tuh. Dia asis pelatih fisik, dia cerita habis itu kita di Perwil. Nah, jadi... Ya kita nggak mau ngomong lah, kita kan waktu itu masih muda, kita cuma latihan, kita nggak tahu lah. Oh, pelatih Semen Padang tuh kan, wih ini pelatihnya, kita pun cuma lihat dari jauh tuh aja. Baru dia cerita, kamu tuh saya tahu gitu. Ya, kalau di pantai kan, tiku kan, tahu lah, buka baju, nggak boleh pulang sama dia tuh. Pernah nggak ditawari lagi Semen Padang? Karir udah jauh ini. Udah lukatif. Nggak pernah dikontak sama manajemen SPFC? Kalau manajemen nggak. Cuma Nil pernah. Nil pernah hubungi. Sebelum ke Semarang. Semarang. Sebelum kita ke Semarang. Ya, apa ceritanya? Mau ngajak gabung. Kita siap. Tak tahu batal. Nggak tahu. Kita nggak jodoh sama Semen Padang. Batal, kita lari ke Semarang. Alasannya kita nggak tahu nih. Manajemen. Ah, manajemen lah. Pelatih kan tadi kontak tadi kan? Dia yang kontak. Ketemu di makan es durian tuh di. Es durian Alamo. Di pondok. Situ ketemu, mau nggak? Oke, siap. Dua minggu, telepon lagi, Piro katanya.
Berarti selama berkarir lu enggak pernah mencoba menjadi pemain Semen Padang ya? Enggak. Tawaran pun pas itu aja sekali itu dah. Cuma berita-beritanya itu kan berita angin aja. Anak Padang dikumpulin. Anak Padang yang hubungi enggak.